Zat magis dari mantra ini menimbulkan dampak panjang hanya jika kau fokus padanya. Iya! Oh tidak, Rainbow Dash! Bagaimana dia bisa mengira akan lulus secara Wonderball kalau dia buang-buang waktu dengan terbang? Aku akan terbang ke arahnya dan bilang padanya soal pendapatku tentang pendekatan itu. Dia pasti akan kaget. Kejutan! Apa? Bagaimana kau bisa? Ayolah, Twilight. Tadi itu serangan menyelinap paling payah. Apa? Tapi... Aku lihat kau memberiku tatapan jahat dari tanah. Dan aku dengar kau terbang ke arahku dan berkomat kami dari kejauhan. Kalau kau dengar aku bicara, pasti kau tahu apa yang kubicarakan. Iya. Ya. Ujian sejarah Wonderball. Itu tidak penting. Tidak, ini sangat penting. Ini ujian. Ujian yang akan menentukan apa kau bisa bergabung dengan tim cadangan Wonderball yang baru dibentuk. Dan menjadi tim cadangan Wonderball berarti kau akan punya kesempatan mewujudkan impianmu sebagai Wonderball. Ini ujian terpenting dalam hidupmu. Twilight, tidak semua poni heboh saat menjelang ujian sepertimu. Aku tidak heboh menjelang mau ujian. Benarkah? Ekspresimu sangat heboh hingga kau menyanyikan lagu dari arisan heboh tentang kehebohan. Baiklah, mungkin aku terlalu menganggap serius saat ujian. Tapi itu bukan berarti kau tidak usah belajar. Aku tahu poni mana yang bisa membantumu. Aku! Ini pasti akan sangat menyenangkan. Tentu, menyenangkan. Ini yang terlengkap. Dan sangat besar. Buku sejarah tentang para Wonderball. Oke, tapi bagaimana aku bisa tahu apa yang di dalam sana? Di dalam sini? Tentu saja dengan daftar belajar praktis ini. Tentu saja. Pertama, membaca dan menandai. Itu bisa membuat para siswa fokus dan memisahkan bagian mana yang penting. Memisahkan yang bagus dan yang buruk, gandum dari dedak, langsung ke bagian yang terpenting. Kita lihat yang sudah kau lakukan. Dengan menandai semuanya, kau tidak akan memisahkan gandum dari dedak. Atau yang bagus dari yang jelek. Hei, aku tidak setinggi itu. Baiklah, Rainbow. Sudah jelas membaca dan menandai itu bukan gayamu. Jadi ayo kita lanjut ke yang sudah terbukti. Kuliah sejarah. Iya, Rainbow? Sekarang waktunya makan camilan. Tidak. Istirahat? Tidak. Bisakah kita melihat film sejarah Wonderball? Tidak. Sekarang buat dirimu nyaman dan rasakan keajaiban belajar. Sebelum Celestia yang agung, tidak diperlukan bumi, unicorn, pegasi, atau penjaga, EUP. Tapi setelah pengusiran Luna, maka Platon Pony mulai dibentuk. Saat peringatan tahun Celestia penuh kedamaian yang pertama digelar sebuah perayaan. Yang dipimpin oleh General Firefly. Sebuah tim elit terdiri dari pemain akrobat udara yang dipilih untuk memperingatinya. Penampilan pertama sangat berenergi, jadi penuh semangat. Hingga petir magic hinggap ke penonton. Semua poni menjadi kagum dan terpana. Hingga General Firefly menjuluki mereka Wonderball. Rainbow Dash, bisa kau ulangi pelajaran dariku? Pelajaran sejarah? Tidak? Oke, Rainbow. Rainbow Dash? Rainbow Dash! Di sini! Ayo kita beralih ke gaya belajar kesukaanku. Kartu mengingat! Oh, apa itu artinya aku akan ingat dengan cepat? Berdoa saja. Kolonel Parperdat, pemimpin Wonderball pada era Celestia keempat dikenal atas... Rainbow